Mas Yudi. Oke, okay, Mas Aryo, dari mana Mas? Kota mana? Ya, terima kasih. Saya dari NTB, tepatnya di Pulau Lombok, di Kota Mataram. Jadi, apa namanya, bagian dari Ikatan Psikologi Indonesia wilayah NTB. Ya, Mas Aryo mungkin boleh sharing kalau kita bicara tentang sejarah kebersyukuran atau gratitude. Nah, ini ceritanya seperti apa, Mas Aryo? Ya, memang kalau bicara soal sejarahnya gratitude sendiri atau kebersyukuran sendiri kan agak agak panjang ya. Tapi yang pasti memang bulan ini kebetulan memang bulan gratitude atau bulan kebersyukuran yang dimana dicetuskan oleh salah satu apa namanya orang Amerika sih yang saya tahu itu namanya. Sebentar, saya lupa namanya. Namanya itu siapa tadi ya? Sebentar. Ini Stacy Griswold tadi ya, Mas? iya, betul. Stacy Griswold itu. Ini saya agak lupa nama namanya karena ini. Hanya saja memang sebenarnya ini kan berawal dari hari Thanksgiving dan lain-lainnya itu ya kalau di Amerika. Cuman memang ini menjadi apa namanya? Menjadi salah satu hal yang kita fokuskan di psikologi, menjadi salah satu apa namanya studi yang terkini di psikologi yang dicetuskan oleh Seligman sebenarnya berkaitan dengan psikologi positif. Jadi memang psikologi positif ini kan tentang kebahagiaan, tentang kebersyukuran, tentang terima kasih. Nah, itu mulai tahun 90-an itu kalau nggak salah 99 1998 kalau nggak salah itu. Nah, kemudian akhirnya gratitude ini disadari dan mulai banyak yang mengamini bahwa gratitude ini memiliki dampak yang sangat positif bagi kesehatan mental kita. Bahkan ada yang beberapa penelitian itu sampai ke kesehatan fisik itu juga berpengaruh sangat sangat baik dan sangat positif begitu. Kalau kita bicara tentang definisi gratitude sendiri itu seperti apa, Mas? Oh iya, kalau 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 definisi saya nggak bisa pastiin secara definisi teoritisnya ya, karena banyak sekali apa namanya teori-teori yang dimunculkan oleh beberapa peneliti itu. Hanya saja yang saya pahami kemudian gratitude ini bagaimana kemudian kita memaknai berterima kasih kemudian menghargai segala pemberian yang kita terima, baik itu oleh orang lain, baik itu oleh apa namanya keluarga kita, baik bahkan untuk diri kita sendiri. Gitu. Kita menghargai sampai kemudian kita juga bentuk dari gratitude itu sendiri adalah kita juga memberikan suatu hal, misalnya bisa berupa hadiah, bisa berupa apresiasi kepada orang lain. Itu bentuk-bentuk apa namanya definisi gratitude yang saya pahami secara umumnya, gitu. Di beberapa poin juga itu kita berbicara soal bersyukur atas kalau kita memiliki keyakinan tentu bersyukur atas pemberian Tuhan. Itu juga bagian dari bersyukur seperti itu. Baik. Nah, kemudian Gitu. kalau dikaitkan dengan kesehatan mental, apakah ini korelasinya seperti apa, Mas Aryo? Oh iya, memang belakangan kemudian gratitude ini dijadikan salah satu pilihan ketika kita ingin memberikan terapi kepada klien atau pasien gitu. Karena banyak sekali penelitian terkini terutama untuk di bidang psikologi positif itu apa namanya terbukti signifikan membantu seseorang itu apa namanya lebih tenang, bisa lebih tenang, bisa tidur apa namanya dengan nyenyak. Kemudian apa namanya stresnya mulai berkurang seperti itu. Sehingga memang apa namanya kebersyukuran ini bahkan juga bisa membantu kita untuk meningkatkan motivasi, bahkan mencapai target-target yang kita inginkan. Jadi dampak positifnya atau pengaruh positifnya itu kebersyukuran ini memang lebih baik dan lebih positif pada kesehatan mental kita. Dan ini juga sudah cukup diakui ya oleh dunia, bahkan PBB juga kalau nggak salah baca sih saya PBB juga sampai apa namanya mengakui
istilahnya bahwa kebersyukuran ini sangat berpengaruh baik, dan beberapa kemudian juga menerapkan itu sebagai proses terapi. Begitu. Oke. Okay. Ini ya Mas Haryo ya. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar. Dan sahabat-sahabat Sonora, masalah bersyukur ini menarik ya. Ternyata kalau kita dianjur untuk bersyukur ya, ajaran agama manapun selalu mengajarkan bersyukur. Dengan bersyukur kita lebih bahagia begitu ya. Ternyata secara psikologis ini juga ada landasan ilmiahnya. Bahkan ini sudah menjadi sebuah hasil penelitian, sahabat Sonora. Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi apa kemudian gratitude ini, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian bagaimana kita secara pribadi kemudian berinteraksi dengan orang lain juga bisa menciptakan rasa kebersyukuran ini dalam hidup kita supaya menjadi pribadi yang positif. Kita akan nanti lanjutkan di segmen berikutnya. Masih tetap di Sehat Jiwa bersama dengan Mas Haryo Widodo, MPSI psikolog ya, anggota IPK Indonesia dari wilayah Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Malam hari ini kita masih bersama Mas Haryo Widodo, anggota IPK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dari Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram beliau live, berarti satu jam lebih malam ya Mas di sana ya? Betul. Baik. Lagi hujan lagi di sini. Lagi hujan ya? Iya. Baik. Oke, Mas Haryo, kita masih membahas tentang bersyukur, gratitude. Tadi kita sudah bahas, tadi Mas Haryo menjelaskan sebetulnya definisinya, sejarahnya. Kenapa kemudian kita harus bersyukur dan kaitannya dengan kesehatan mental. Faktor-faktor gratitude yang kemudian harus diperhatikan oleh setiap individu ini apa sih Mas? Karena dampaknya sangat positif, tentu kita juga ingin tahu nih, apa yang kemudian bisa kita timbulkan dari diri kita supaya kita menjadi lebih bersyukur dalam hidup. Iya. Jadi memang beberapa faktor yang kemudian, saya hanya sedikit ngambil beberapa teori aja sih sebenarnya. Tapi harapannya sih kita bisa sharing lebih banyak ya berkaitan dengan apa namanya kebersyukuran ini, karena kebersyukuran ini beberapa kali itu berhasil dalam proses-proses apa namanya terapi, terutama untuk di Indonesia. Karena di Indonesia kan kita cenderungannya memang memiliki Tuhan, semua beragama gitu, dan sangat dekat dengan satu sifat yang sebenarnya menjadi faktornya di situ. Jadi salah satu faktor yang penting di situ adalah spiritual traits atau sifat spiritualitas kita gitu. Nah, kan Indonesia ini kan sangat dekat tuh dengan sifat-sifat spiritualitas kita. Masing-masing agama memiliki apa namanya pemahaman tentang bagaimana dia apa namanya bersyukur atas nikmat yang diberikan, seperti itu. Di situ apa namanya salah satu sifat yang memang menjadi faktor penting dari gratitude. Kemudian ada yang proses prososial traits atau sifat-sifat yang lebih prososial, bersyukur, terus apa namanya ketika apa orang memberikan kita merespon dengan lebih apa namanya prososial gitu, lebih apa namanya membantu orang juga, itu salah satu sifat yang menjadi faktor penting dari kebersyukuran. Kemudian ada positif afektif gitu kan, jadi apa namanya perasaan atau merasa dihargai gitu. Jadi kemudian merasa dipercaya, terus ketika mendapatkan bantuan dari orang lain kita juga memiliki perasaan, wah saya dihargai ya, wah saya dicintai ya, wah saya dipercaya ya. Itu salah satu faktor yang kemudian, wah saya akhirnya saya disyukur apa dicintai dan dihargai ya, bersyukur tentang hal itu menjadi salah satu yang, apa namanya sifat-sifat yang penting dari membangun rasa syukur kita juga gitu. Gitu. Baik, jadi ada kaitannya dengan nilai-nilai spiritual yang kita anut Mas Haryo, kemudian salah juga satu, ada ya. Sosial tadi, kemudian juga ada positif efektif tadi, ini menarik sekali Efeksinya. sahabat Sonora. Tapi kalau kita bicara bersyukur, tadi juga kita sempat singgung terima kasih, menghargai. Apa sih perbedaan dari gratitude yang kita bahas pada malam hari ini dengan mungkin ucapan terima kasih atau juga menghargai? Kita mungkin mengenal istilah tadi ada gratitude ya, ada juga Gratitude. thankfulness, ada gratefulness. Kemudian Betul. ada apresiasi. Nah, itu Apresiasi. Konsep-konsep seperti ini penjelasannya seperti apa, Mas? Dalam Ya. Kaitan dengan interaksi personal dan transpersonal. Kalau kalau gratitude itu kan apa namanya ada dua kondisi atau dua aspek yang kemudian
apa namanya, disorot yang berkaitan dengan personal kita, kemudian ada kaitannya dengan transpersonal. Kalau personal kita misalnya itu ada kaitannya dengan bagaimana mensyukuri diri kita atau sifat-sifat kita, menghargai diri kita, kemudian apa namanya, berterima kasih pada diri kita, dan berkaitan dengan transpersonal itu yang ada kaitannya dengan spiritualitas itu tadi, berkaitan dengan berterima kasih terhadap nikmat Tuhan. Bedanya dengan thankfulness itu, misalnya kalau thankfulness kan kita berkaitan berterima kasih, hanya ada kata terima kasih saja. Tapi kalau grateful itu lebih value ke dalamnya, itu lebih apa namanya, ada sisi emosinya, ada sisi penerimaan secara sadarnya gitu. Kemudian ada sisi penerimaan secara psikologisnya gitu. Jadi bedanya itu dengan yang terima kasih biasa gitu. Dengan mengapresiasi diri sendiri. Kalau mengapresiasi diri sendiri itu memang bagian dari grateful, apa, bagian dari gratitude gitu. Bagian dari kebersyukuran. Mengapresiasi diri sendiri. Misalnya saya sudah lari 100 meter. Nah, berterima kasih, wah, terima kasih badanku, terima kasih tubuhku gitu. Nah, tapi itu artinya kita telah bersyukur pada apa yang kemudian kita capai terhadap diri kita. Itu jadi lebih 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 dalam lagi. Begitu kira-kira Pak Oke, Sugi. Mas Arya, berarti ada tahapannya ya sampai kemudian menuju yang namanya gratitude ini. Dari Betul. mulai thankful tadi, ini apakah perlu latihan, Mas, sampai kemudian kita bisa mencapai tahapan menjadi sosok yang penuh gratitude, penuh kebersyukuran gitu ya, Mas ya. Lebih dari sekedar kita mengucapkan terima kasih, menghargai, tapi betul-betul lebih deep gitu ya, sampai kemudian gratitude tadi yang kita dapatkan gitu ya, kita lakukan. Apa yang bisa kita latih sehari-hari supaya kita bisa meningkatkan terus, supaya kita bisa terus menimbulkan kebersyukuran dalam diri kita ini, Mas Ariel? Nah, ini menarik ketika kita berbicara soal tahapannya. Memang tahapannya itu ada yang kemudian menuliskan ini dalam menyarankan ini dalam menuliskan jurnal gratitude atau jurnal kebersyukuran. Nah, ini kita sudah pada aspek bagaimana in action-nya ya, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau kita hanya mengucapkan terima kasih, gitu. Terima kasih pada sendiri sendiri itu hanya terisi dalam aspek emosinya saja. Nah, tapi di gratitude ini untuk tahapannya sebenarnya pertama mengisi menerima dalam aspek kognisinya, di kepalanya, mengakui, menyadari, kemudian merespon secara psikologis. Menerima secara psikologis gitu. Jadi ada istilahnya yang berbeda dengan oke, saya sadar, tapi terus kemudian menerima secara psikologis itu akan berdampak pada sikap pengambilan sikapnya. Sampai akhirnya barulah setelah kita bersikap kita rasakan. Nah, jadi ada tiga aspek yang sebenarnya penting dalam gratitude ini juga gitu. Salah satu proses menuliskan jurnal itu setidaknya tiga aspek ini terpenuhi. Tuh. Namun memang banyak sekali teori-teori yang muncul dalam proses bersyukur itu bisa menuliskan dengan jurnal agar disadari, dipahami, diingat. Gitu. Kita mengingat kapan seseorang itu memberikan kita. Itu dengan tulisan biasanya kan kita mengingat. Kalau sekedar terima kasih gitu, terus nanti bisa lupa. Gitu. Tapi dengan tulisan itu bisa abadi. Nah, misalnya seperti itu. Kira-kira itu proses-prosesnya. Berarti ini sama seperti journaling ini sama nggak sih, Mas, dengan menulis buku harian gitu ya, diary. Ketika setiap hari mungkin kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, kita catat, kemudian kita ingat, itu cara kita mengingat, atau memang ada journaling khusus yang kita lakukan gitu ya untuk list sebagai pribadi yang ingin mendapatkan selalu kebersyukuran ini, Mas? Ya, kalau kita bicara soal jurnal, memang kita bicara soal menuliskan diary, ibaratnya diary kan. Hanya saja perbedaannya, kalau diary biasanya itu hanya sebuah cerita yang tidak tertata. Bisa jadi itu tidak tertata, hanya bercerita tentang sehari-hari. Namun kalau yang gratitude jurnal ini akan lebih spesifik.
lebih spesifik, mensyukuri misalnya apa yang ingin saya syukuri hari ini. Jadi paling enggak apa namanya, pertama kita perlu apa namanya, memilih kira-kira apa yang ingin kita syukuri pada hari ini. Nah, setelah kemudian kita memilih, kemudian kita mungkin menuliskan apa namanya, bisa jadi mungkin dengan menuliskan, oh, saya berterima kasih hari ini untuk hadiah misalnya yang diberikan. Atau saya berterima kasih hari ini sudah bertemu dengan teman-teman. Teman-teman memberikan support. Mau difoto, ditaruh di anu juga bisa. Gitu. Jadi ada spesifiknya. Jadi apa namanya, lebih lebih spesifik pada rasa rasa syukurnya. Jadi tidak hanya daily daily activity-nya saja gitu. Tapi lebih kepada menyasar ingatannya, memori 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 syukurnya, kemudian penerimaan syukurnya dengan rasa syukurnya itu. Begitu perbedaannya sedikit. Memang tidak tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan di daily activity, apa jurnal daily activity-nya itu ada bersyukurnya, tapi kalau bersyukur kita fokus pada rasa rasa syukurnya itu. Kira-kira begitu. Jadi ada target ya Mas Aryo ya yang ingin kita Betul. sasar sebagai bentuk hal yang kita syukuri itu. Betul. Tidak melulu hal-hal besar, mungkin hal-hal kecil yang kita alami sehari-hari itu yang membuat kita seakan-akan, oh ini kayaknya memang membuat saya seperti bernilai begitu ya. Betul. Pemilih, jadi setiap orang akan berbeda-beda ya Mas ya, kalau kita bicara journaling, hal-hal list yang harus kita syukuri, yang kita jurnalkan itu bisa bisa berbeda meskipun mengalami hal yang sama dalam satu hari gitu ya Mas Arya ya. Betul, betul. Bisa saja berbeda-beda. Dan setidaknya paling tidak lah, kalau di beberapa literatur itu ada yang menuliskan, apa, menyarankan untuk menuliskan setidaknya minimal 5 gitu. 5 yang kamu syukuri hari ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ada juga yang menggunakan, coba kalau mau mengawalinya dengan melalui panca indera misalnya, satu-satu aja, 5 hal yang kamu dengar, hal baik yang kamu dengar, yang kamu syukuri hari ini. 5 hal yang kamu lihat, yang perlu kamu syukuri hari ini. 5 hal yang kamu bau atau kamu cium aromanya, yang perlu kamu syukuri. Kan kadang-kadang, wah, hari ini saya apa namanya, pergi ke suatu tempat dan bersyukur sekali mencium aroma kopi misalnya. Seperti itu. Jadi dalam dalam aktivitas sehari-hari. Dan kalau spiritualitas kan sebenarnya juga sering ya, di ranah agama kita misalnya, dengan kita makan apa hari ini, terima kasih Tuhan atas pemberiannya misalnya, seperti itu pun bisa menjadi menjadi catatan. Karena bisa jadi kita hari ini makan sesuatu yang memang kita pengen banget misalnya gitu kan, ya kita perlu syukuri saya masih bisa menikmati apa yang paling saya sukai misalnya, seperti itu kira-kira. Oke, menarik nih sahabat Sonora. Gimana? Anda sudah mulai berpikir kira-kira hal apa yang Anda syukuri hari ini sahabat Sonora? Ada teman saya katanya bersyukur banget bisa mencium buku yang baru dibuka kemudian mencium baunya itu hal-hal Nah, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang ya. Dan mungkin betul hal-hal lain yang sekali. setiap orang berbeda berpengalamannya. Kita nanti Iya. akan bahas lagi sahabat Sonora, topiknya menarik ya karena bicara bersyukur idealnya memang tadi sudah disampaikan Mas Haryo, tapi kadang-kadang sebagai manusia juga selalu ada perasaan-perasaan negatif yang menghambat rasa bersyukur. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya, kira-kira apa sih yang menghambat rasa bersyukur kita? Tetap bersama kami di program Sehat Jiwa bersama IPK Indonesia. Ya, selamat malam. Kita masih di program Sehat Jiwa bersama teman-teman dari IPK Indonesia. Mas Haryo Widodo dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, anggota IPK Indonesia wilayah NTB, masih bersama kita. Mas Haryo, saya izin bacakan beberapa respon dari pendengar kita nih. Ada Mbak Sarah, selamat malam, katanya bersyukur itu indah. Kemudian juga ada Pak Gunawan, selamat malam, di Bogor ini menyampaikan bersyukur itu harus dari dalam hati, tidak bisa dipaksakan dan juga tidak bisa diciptakan. Wah, ini gimana nih komentarnya, Mas Haryo, dari komentar-komentar pendengar kita? Iya, memang setiap orang kemudian memahami atau memiliki cara yang berbeda untuk bersyukur. Ada yang menyadari itu
itu tumbuh dengan sendirinya boleh, tapi bukan berarti memang tidak bisa. Kalau bahasa tidak bisa diciptakan, saya pikir itu rasa syukur. Itu salah satu perasaan, ya, salah satu bagian dari emosi sebenarnya. Jadi, itu tidak jauh berbeda dengan perasaan-perasaan lain, misalnya seperti rasa marah, rasa kecewa, rasa apa namanya. Rasa bahagia gitu. Jadi rasa syukur ini sebenarnya diakui sebagai salah satu bagian dari perasaan yang bisa menyeimbangkan gitu. Karena kan kadang-kadang kita berbicara soal perasaan yang tidak nyaman itu sebagai perasaan yang negatif kan, misalnya seperti perasaan marah gitu. Itu di kita apa namanya? Kita sadar sebenarnya kita itu perasaan yang tidak nyaman, tapi seringkali kemudian dilabeli sebagai perasaan negatif karena kecenderungannya memiliki dampak-dampak negatif pada kehidupan kita. Begitupun dengan rasa syukur gitu. Saya pikir kemudian rasa syukur ini salah satu bagian dari rasa, hanya saja kemudian ini diangkat sebagai sebuah teori dan terapi karena ketika kemudian kita menggaris bawahi itu kan seperti kata Seligman. Seligman itu kan salah satu yang pencetus psikologi positif yang gimana dia menggarisbawahi setiap perasaan-perasaan positif dan memaknai setiap peristiwa-peristiwa itu dengan emosi-emosi yang positif. Itu artinya kemudian rasa itu sebenarnya sudah ada, hanya saja kita perlu memunculkan atau menumbuhkan sehingga beberapa proses itu juga perlu dilatih. Gitu. Karena begini, dalam proses menerapkan rasa syukur ini kan kita sebenarnya terus-terusan juga dilatih. Tentu dengan orang apa namanya kita yang beragama, dalam hal ini misalnya saya dengan yang beragama Islam atau kemudian teman-teman yang beragama Katolik dan Nasrani itu kan punya ada beberapa yang memiliki kebiasaan nih, misalnya mau makan berpegang tangan dan lain-lain yang kita tahu tuh, atau ada yang langsung berdoa hanya begini. Kalau untuk teman-teman Nasrani, kita yang Islam berdoa ketika ada makanan di depan, kita berdoa sebelum kemudian makan. Itu kan bentuk-bentuk syukur, rasa rasa terima kasih kita kepada nikmat, terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi memang kalau saya sendiri sebenarnya rasa syukur itu sudah tercipta, fitrah yang diberikan. Saya meyakini bahwa itu adalah fitrah. Kalau di agama Islam menjadi bahasanya fitrah gitu, karena semua orang saya yakini itu memiliki rasa syukur sebenarnya. Hanya saja bagaimana prosesnya itu setiap orang menjadi berbeda-beda tergantung kemudian pengalamannya masing-masing. Gitu Okay. kira-kira. Jadi perlu hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menstimulasi rasa syukur itu muncul ya Mas ya. Sebetulnya secara secara lahir gitu kita sudah punya kebersyukuran itu dalam diri kita setiap orang. Tapi berarti ini ada hal-hal yang kemudian menghambat seseorang bisa bersyukur ya Mas ya. Tadi Betul. dia menyampaikan ada hal-hal negatif. Nah, apa saja Mas yang menghambat seseorang bisa bersyukur ini Mas? Ya, jadi ya salah satunya mungkin juga saya sampaikan seperti rasa sombong atau sikap-sikap sombong. Sebenarnya sederhana sih yang menghambat rasa syukur ini. Rasa sombong, kemudian persepsi negatif atau pandangan negatif terhadap diri sendiri itu juga menjadi penghambat, salah satu penghambat. Misalnya dalam banyak kasus misalnya saya tidak bisa melakukan ini, misalnya seperti itu. Atau apa namanya misalnya saya yang apa yang melakukan ini semua itu saya. Ketika merasa diri menguasai segalanya, gitu kan, itu kan sikap sombong ya. Menguasai segalanya, terus memiliki kekuasaan terhadap apa yang terjadi. Jadi ya ini atas kehendak saya, terlalu terlalu mengagungkan kehendaknya sendiri. Itu kan sombongnya di situ. Itu bisa menghambat rasa syukur sehingga kita seperti lupa bahwa oh oke, okay. Bahkan bersyukur pada diri sendiri pun kadang-kadang lupa saking sombongnya seperti itu. Kira-kira gitu. Persepsi-persepsi yang seperti itu yang biasanya kemudian menghambat diri sendiri untuk bersyukur. Jangan sombong berarti pesannya sahabat Sonora ya. Sombong kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Pada Karena orang itu bisa lain. menghambat upaya kita untuk menimbulkan rasa bersyukur dalam diri kita. Kalau dari pengalaman Mas Haryo sendiri nih Mas, mungkin dengan klien-klien atau dengan apa ya, yang pernah ditangani oleh Mas Haryo gitu, seperti apa Mas
untuk gratitude atau kebersyukuran ini? Apakah juga pernah gitu ya mendapatkan pengalaman dari yang paling ringan sampai yang paling berat tuh kasusnya seperti apa sih Mas, kalau boleh sharing? Ya, kalau bisa bicara soal ringan dan berat, itu setiap orang memiliki ketahanannya sendiri. Jadi ada yang orang mengatakan ah itu ringan, tapi bagi yang mengalami mungkin itu berat gitu. Jadi relatif soal ringan dan beratnya sebuah kasus itu sendiri. Namun memang berkaitan dengan kebersyukuran ini gitu, terkadang sulit sekali kita melihat diri kita itu atau melihat pencapaian kita yang kecil gitu. Seringkali kita pengennya dengan yaitu tadi merasa menguasai semua, merasa bisa melakukan semua, atau kadang-kadang merasa apa namanya memiliki target yang sangat tinggi. Akhirnya ketika pencapaiannya sudah dia ada pencapaian, tetapi dirasa belum terlalu mencapai target, itu menjadi tekanan tersendiri bagi dia gitu. Sehingga hal yang sudah dia kerjakan, padahal misalnya naik tangga lah gitu kan, kita mencapai target itu kan seperti naik tangga. Naik tangga baru kita naik tang kita baru naik tangga satu atau dua tangga, misalnya anak tangga yang kita naiki. Sebenarnya patut disyukuri dulu nih yang kita bisa naik satu atau dua tangga ini. Tapi dalam beberapa case itu kadang-kadang itu tidak dilihat bahwa dia sudah mencapai okay, ada toh perubahannya. Misalnya dalam case nih, kalau klien beberapa kali biasanya kita mengadakan janji temu misalnya. Janji temu yang pertama, saya belum bisa nih, tapi saya coba tanya apa yang sudah dicapai setelah pertemuan yang sebelumnya. Oke, setelah pertemuan sebelumnya saya mencapai ini, tapi kan saya belum mencapai targetnya. Tidak apa-apa, yang penting ada porsinya dan itu disyukuri dulu. Diapresiasi diri dulu, diri sendiri dulu diapresiasi, kemudian berterima kasih pada diri sendiri dulu, kemudian ya kalau yang Islam ucapkan dulu alhamdulillah gitu, alhamdulillahin dulu yang sedikit itu. Nah nanti kita pelan-pelan lagi naik lagi, berusaha lagi, karena apalagi untuk proses apa namanya apa istilahnya gangguan psikologis atau permasalahan psikologis gitu, itu kan tidak tidak seperti minum obat sekali kemudian minum obat pusing sekali pusingnya hilang gitu kan, nggak seperti itu. Proses psikologis itu membutuhkan proses memang agak sedikit panjang, tetapi kalau kemudian itu dilatih misalnya dalam sehari setiap pagi mengucapkan terima kasih aku sudah bernafas, sudah masih diberikan nafas pada pagi hari ini dan menghirup udara pagi misalnya seperti itu, dengan berjemur misalnya di bawah matahari, itu kan akan melatih diri sendiri menjadi pola hidup yang lebih sehat, bangun pagi dan lain-lainnya. Itu disyukuri dulu. Memang mungkin belum sampai menghilangkan sepenuhnya permasalahan-permasalahan psikologisnya, tapi bahwa sudah mencapai target itu yang perlu disyukuri. Itu kira-kira. Mas, ada ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang di atas kita, yang lebih dari kita, maka itu akan membuat kita semakin tidak bersyukur. Ini benar atau enggak, Mas? Itu karena banyak orang membanding-bandingkan, apalagi sekarang di era media sosial ya, ketika melihat postingan teman kita A, B, C, kita nggak bisa mencapai itu atau belum mencapai itu, kita langsung down gitu ya, kemudian nggak ada bersyukur. Gimana Mas harus melihat fenomena ini? Itu sesuatu yang tricky sebenarnya ya, fenomena-fenomena seperti ini, dan saya juga sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ini tricky sekali kalau kita menjawab. Kita membandingkan diri dengan orang lain, kalau menurut saya secara pribadi, dan saya selalu menyampaikan pada klien in positive way gitu, dalam jalur yang positif, apa namanya, boleh membandingkan diri dengan orang lain, boleh. Apa ciri positifnya? Ketika kita tidak merasa tertekan gitu. Ketika kita tidak merasa stres dan tidak merasa apa namanya tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Tapi kalau membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kemudian muncul rasa cemas gitu kan. Contoh ringannya biasanya nih seringkali di siswa-siswa misalnya. Ketika apa namanya ujian, kemudian, wah kok itu cepat ya selesainya?
gitu kan. Nah, terus kemudian kita akhirnya fokusnya hilang, semakin cemas. Nah, itu jelas tidak sehat. Tetapi kemudian ketika, oh ternyata dia bagus tuh, mencapai sebuah apa namanya, dia memiliki target, mencapai sebuah tujuan yang bagus, hasil yang bagus, mungkin itu perlu saya contoh caranya. Nah, itu tidak apa-apa, selama kemudian itu tidak menjadi tekanan dan tidak menjadi bentuk dari permasalahan psikologis baru gitu. Kalau bagi saya sih seperti itu. Saya juga pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Sebenarnya boleh nggak sih kalau di orang Jawa selalu kata mengatakan itu sambat atau mengeluh gitu. Boleh nggak sih saya sebenarnya kita mengeluh gitu. Kok kalau saya mengeluh kok banyak yang mengatakan saya tidak bersyukur gitu. Di sisi yang lain memang ketika kita terlalu sering mengeluh dan sampai akhirnya kita tidak apa namanya jadi malas beraktivitas, itu artinya kita burn out dan itu sudah tidak baik secara psikologis. Tetapi kemudian ketika kita mengeluh, hanya saja kita masih dalam kondisi yang baik, tidak apa-apa mengeluh, itu mengeluarkan, mungkin kita mengeluarkan energi-energi negatif kita. Gitu. Kan mengeluh kita bercerita nih, kalau kita bercerita terus kita mengeluh, saya begini, 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 tapi kemudian itu malah justru membangkitkan energi energi positifnya. Itu artinya dengan mengeluh kita memberi ruang syukur, bisa jadi dengan mengeluh akhirnya kita bisa melihat makna-makna positif dan akhirnya kita bisa bersyukur. Oh iya ya, sepertinya memang ketika seperti ini terjadi, saya harus mensyukuri apa yang kemudian saya dapat, misalnya seperti itu. Dan biasanya mengeluh yang positif kalau kemudian diungkapkan atau diceritakan, bisa jadi dalam bentuk katarsis atau curhat. Kalau curhat yang lebih terstruktur biasanya ke psikolog misalnya. Itu kan bisa mengeluh sana, silahkan mengeluh. Tapi itu mengeluhnya kan dituntun untuk bisa menemui makna-makna supaya kemudian akhirnya bersyukur. Kira-kira begitu. Menarik ya sahabat saudara, kita nanti akan bahas lagi, masih punya satu segmen lagi. Jadi sebetulnya pengen tahu agar kita sehat mental melalui teknik gratitude ini, kebersyukuran ini seperti apa sih ya? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bersama kami di program Sehat Jiwa bersama Mas Haryo Widodo dari IPK Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, part of Kopas Gramedia Radio Network. Gratitude, kebersyukuran. Topik yang menarik yang kita bahas pada malam hari ini, ada sharing dari Pak Seya, rasa bersyukur punya keluarga yang sederhana dan selalu ada untuk kita semua. Kemudian juga dari Ibu Elina di Bekasi, mau tanya nih katanya Mas Haryo, tentang topik bersyukur ini. Kita sering dengar di berita banyak sekali anak-anak yang mengalami bullying dan juga yang broken home. Kira-kira dari segi kesehatan mental, terutama bersyukur, bagaimana cara kita menghadapi kedua hal ini agar rasa syukur menjadi meningkat, Mas Aryo? Ya, ini kaitannya sama bullying ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak dulu dengan respon dari para pendengar. Dan tadi juga yang bersyukur, punya keluarga sederhana, ya itu juga memang perlu kita syukuri ya. Karena bagaimanapun dengan adanya keluarga salah satu pemberian, bisa jadi menjadi salah satu nikmat yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kalau kemudian berkaitan dengan bullying, sama apa tadi? Bullying dan Broken home. Broken home. Bagaimana menumbuhkan rasa syukur ya? Ya. Nah, ini memang rasa syukur itu kan perlu dilatih. Sama halnya seperti perasaan-perasaan yang lain. Namun perbedaannya rasa syukur ini kita perlu melihat atau menerima apa yang kemudian ada pada diri kita dulu. Misalnya seperti baju pun bisa kemudian menjadi apa namanya salah satu objek syukur kita. Kemudian apa namanya makanan bisa menjadi objek syukur kita yang harus kita syukuri. Nikmat. Nikmat itu salah satu nikmat kalau di dalam agama Islam itu dijadikan sebagai nikmat atau pemberian. Itu. Nah, maka ini sebenarnya perlu dilatih. Kalau anak-anak biasanya tuh di golden age itu kan mereka belum tahu tuh perasaan-perasaan apa yang muncul, bahkan rasa kecewa, rasa cemburu itu kan mereka belum bisa menyadari. Maka supaya bullying itu tidak ada, kita perlu mengajarkan rasa syukurnya. Bagaimana kemudian dia bersyukur atas nikmat, tidak hanya yang diberikan oleh orang tuanya, tetapi juga mungkin dengan mengenalkan bahwa ada Tuhan, mungkin yang
berikan, kemudian juga bahkan terhadap dirinya sendiri gitu. Ketika dia sudah bisa mencapai satu tahap atau satu fase perkembangan, itu juga harus diapresiasi, diucapkan terima kasih. Itu kan tadi ada appreciation, ada thankfulness dan lain-lain. Di situ ada, maka itu perlu dilatih. Nah, bagaimana ketika bullying terjadi? Nah, bullying terjadi ini memang perlu juga ada proses. Kalau dia pelaku, ada proses yang lebih spesifik melalui konseling misalnya. Nah, kadang-kadang apa namanya untuk menumbuhkan itu karena tidak terbiasa, maka kita perlu apa namanya membuat ruang yang spesifik seperti di ruang konseling untuk menyadarkan atau untuk mengajak mereka memaknai apa yang terjadi pada diri mereka. Apakah mereka ada yang mereka lupakan dalam proses bersyukur, atau mungkin mereka ada yang ingin mereka syukuri tetapi tidak tahu caranya. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi step-stepnya memang kita perlu memahami apa yang terjadi dulu pada individu tersebut kalau terkait dengan bullying dan apa tadi? Broken home. Broken home itu. Jadi memang melihat situasinya, melihat kondisinya dulu, kemudian barulah kita bawa ke situasi yang ke kondisi yang penuh dengan rasa syukur. Seperti itu. Dan perlu dilatih ya, dan butuh Ya. waktu memang Mas Aryo ya, tadi Betul. sampaikan tidak bisa instan, tapi Tidak bisa instan. bukan tidak mungkin ya, kita harus berjuang juga supaya mereka menjadi anak-anak yang kemudian tumbuh menjadi generasi yang penuh rasa syukur tadi ya Mas Aryo ya. Betul, betul. Terima kasih Bu Elina untuk pertanyaannya, mudah-mudahan membantu penjelasan dari Mas Aryo tadi. Dan untuk kaitan dengan kesehatan mental dan teknik gratitude, ada nggak sih Mas tips-tips yang mungkin bisa diberikan kepada sahabat-sahabat Sonora agar kita bisa tetap terjaga kesehatan mental kita dengan teknik gratitude yang kita bahas pada malam ini, Mas? Ya, untuk bicara soal teknik itu memang sangat banyak ya untuk gratitude ini. Bahkan beberapa psikolog kemudian juga membuat modul bagaimana supaya terapi gratitude ini bisa diterapkan secara apa namanya secara mendalam dan bisa berdampak yang lebih lebih mendalam lagi. Dan beberapa terapi juga misalnya terapi kognitif pun juga akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi atau makna-makna positif atau makna-makna yang perlu disyukuri dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami, terutama peristiwa yang tidak mengenakkan ya atau pengalaman buruk misalnya seperti itu. Hanya saja kemudian saya meyakini bahwa gratitude ini, rasa bersyukur ini bisa kita terapkan kapanpun dan sekecil apapun gitu. Mulai dari aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur itu pun kita bisa sudah bisa mensyukuri. Karena kan kalau beberapa orang yang ada yang mengajarkan doa setelah doa bangun tidur. Itu kan doa bangun tidur itu kan apa salah satu bentuk dari syukur bahwa oh ya saya sudah dibangunkan lagi nih, misalnya seperti itu. Kalau kemudian dia yang Muslim seperti itu. Kalau di agama lain saya juga percaya hal itu pasti ada gitu. Karena kan banyak ya, kalau saya sih lebih banyak melihat dari teman-teman dan film-film itu kan itu film-film juga kan mengajarkan banyak hal tentang syukur tuh. Mau makan yang seperti saya katakan tadi, mau makan aja mereka bergandengan tangan, kemudian berdoa, ada yang dengan agama Katolik atau Nasrani, saya mohon maaf kalau salah, dengan apa namanya menyatukan tangannya seperti ini, kemudian ada yang di saat akan tidur pun begitu di pinggir apa namanya tempat tidurnya, ada yang sudah berbaring tapi berbaring sambil berdoa, itu kan bentuk-bentuk syukur yang sebenarnya kalau kita mau mendalami itu efeknya sangat positif loh pada diri kita. Mau makan itu kita bersyukur, tidur kita bersyukur, dan saya biasanya menggunakan kebiasaan itu menjadi salah satu terapi yang bisa dia terapkan sendiri pada pada klien gitu. Setidaknya misalnya bangun pagi
bangun pagi ke halaman, terus sambil berjemur, kalau bisa ya berjemurnya di matahari pagi, karena kan selain kesehatan, selain berkaitan dengan kesehatan, itu juga berkaitan dengan kesehatan kesehatan fisik, itu juga berkaitan dengan kesehatan psikologis, kesejahteraan. Sambil di bawah apa di bawah matahari mengucapkan terima kasih, menghirup udara pagi, tarik nafas, relaksasi, berterima kasih dengan apa kalimat-kalimat yang apresiatif pada diri sendiri seperti itu. Bangun tidur pun begitu. Jadi saya biasanya kalau mau melatih itu bangun tidur dan menjelang tidur saya selalu mengatakan itu pada klien. Misalnya saat menjelang tidur itu berterima kasih. Terima kasih misalnya pada diri saya. Terima kasih Haryo untuk aktivitas hari ini dan untuk energimu hari ini. Dan meskipun mungkin ada yang tidak nyaman, tetapi dengan segala pencapaianmu itu sudah bagus. Terima kasih tubuhku. Terima kasih kakiku. Terima kasih tanganku. Sekarang saatnya kita istirahat. Mari kita istirahat. Misalnya seperti itu sangat kapalnya kalau diterapkan terus setiap hari itu sangat membantu. Baik. Apalagi kalau misalnya sama anak itu juga akan membantu anak untuk mensyukurinya. Seperti itu. Saatnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Haryo ya. Sudah satu Terima jam. kasih juga Mas Yudi. Gak kerasa kita ngobrol diskusi malam hari ini menarik. Makasih Mas. Iya, makasih Mas Yudi. Sahabat Sonora, dan mudah-mudahan yang kami sajikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan lain waktu juga kita bisa diskusi lagi ya Mas Aryo ya, Amin, topik-topik ini ya menarik terima kasih. dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semua sahabat-sahabat Sonora yang Amin, amin. mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih PK Terima Indonesia, dan kasih. kita ketemu lagi di dalam program Sehat Jiwa pekan depan, dan tentu saja kami mengucapkan selalu salam sehat jiwa.